Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi saya channel Rago Warsito ya lor ya, para sahabat. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan membagikan tips kepada dulu-dulu dan para sahabat, yaitu bagaimana kita menjinakkan dengan bahan herbal tradisional, yaitu daun pandan. Ya, sebelumnya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kungannya, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutut lokal alam ya, poros sedulurku dan poros sahabatku dimanapun sedulurku berada. Semoga poros sahabat dan poros sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dijauhkan dari wabah penyakit, dan tetap perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin ya. Sedulurku dan para sahabatku ya, kita kembali lagi akan menjelaskan tentang bagaimana kita akan menjinakkan burung perkutut yang masih kelabakannya. Jadi menjinakkan itu kan banyak sekali ya, dengan beberapa macam. Entah nanti dulu-dulu menggunakan seperti apa, monggo silahkan ya. Yang penting burung itu jinak ya. Jadi beberapa menjinakkan burung perkutut dari video channel Rago Warsito sebelum-sebelumnya ya kan banyak. Jadi dulu-dulu nanti mengikuti terus video dari channel Rago Warsito, apalagi nanti untuk menjinakkan terserah dulu-dulu pilih yang mana ya, karena banyak sekali untuk menjinakkan burung perkutut. Yang penting apa, burung perkutut itu yang penting jinak gitu aja ya. Pokoknya video ini tonton sampai selesai loh, biar apa, biar nanti dulu-dulu dan para sahabat biar tidak gagal paham ya. Jangan lupa untuk dukungannya ya lor ya, subscribe ya di bawah ini, di bawah ada tulisan merah itu, di subscribe aja ya, di tombol itu gratis, itu kan warnanya merah, itu di tombol ya biar berubah menjadi hitam. Dan apalagi di dekatnya ada lonceng yang kiwir-kiwir itu tadi, itu ditombol juga biar apa, biar nanti dulu-dulu dan para sahabat dapat notifikasi ya video dari channel Rago Warsito tentang bab perkutut. Nah itu ya, jangan lupa share, like dan komen biar channel Rago Warsito terus berkembang dan terus berkarya. Oke dulur, ini langsung saja. Jadi dulur-dulur nanti sediakan ini daun pandan ya, ini tiga helai ya, tiga helai daun pandan ini sediakan. Terus ini juga ada baskom yang berisi air lor ya, ini sediakan juga. Nah nanti caranya kita akan mandikan burung perkutut ya, burung perkutut kita mandikan seperti ini. Nah, kita dekatkan seperti ini ya lor ya. Oke lor ya, jadi daun pandan ini lor ya, kita sobek-sobek lor ya, ini kan apa itu panjang-panjang ya, kita potongi seperti ini ya, kita potongi seperti ini. Nah, kita potongin seperti ini, terus kita masukkan ke dalam baskom yang berisi air tadi ya. Nah, ini kita potong-potong seperti ini. Nah, seperti ini lor. Oke ya. Nah, ini taruhkan sini. Jadi potong kecil-kecil lor, terus ditaruh di sini. Oke, ini lebih dekat lagi lor ya. Lebih dekat lagi. Oke. Nah, seperti ini lor. Jadi baskom yang berisi air tadi, ini saya berikan daun pandan ya. Daun pandan saya berikan seperti ini. Terus burung kita pegang. Ini masih kelabakan lor ya. Nah, burung seperti ini, ini harus kita jinakkan lor ya, jangan berlarut-larut, kita tidak jinakkan, kasihan nanti nabrak sangkar kanan kiri, nanti malah berdarah di sayapnya. Karena apa, efek dari kelabakan itu tadi ya, kasihan burungnya ya. Kalau burung perkutut sudah kelabakan, nanti kasihan lor, nanti di sayapnya pasti akan berdarah. Kalau sudah berdarah tentu burung perkutut nanti akan macet ya, seperti itu. Jadi kita itu harus perhatikan lor, kalau burung perkutut itu kalau belum jinak, bagaimanapun kita caranya, kita harus menjinakkan burungnya ya. Terus ini kita lebih dekatkan lagi ya, jadi caranya seperti ini. Nah ini kan burung sudah kita pegang lor. Nah seperti ini. Terus ini baskom yang berisi daun pandan tadi ya, jadi seperti ini. Nah ya itu lor ya, kita mandikan seperti ini lor. Nah, kita mandikan. Ini kan kalau daun pandan kita rendam di air, tentu daun pandan kan tetap wangi lor ya. Nah, kan daun pandan tetap wangi, seperti itu ya. Jadi wanginya daun pandan itu bisa menjinakkan burung perkutut, karena burung perkutut lebih nyaman lor ya, lebih nyaman. Nah, seperti itu ya. Jadi daun pandan sangat luar biasa lor untuk burung perkutut lah. Kita mandikan seperti ini lor. Kita mandikan seperti ini. Terus sambil kita pijat-pijat lor ya, sambil kita pijat-pijat. Nah, kita mandikan seperti ini biar nanti burungnya jinak. Nah, seperti ini, sambil kita pijat-pijat ya,
sayapnya ya, sayapnya sambil diginian. Nah, ini kalau memelihara burung perkutut itu ya harus perlu kesabaran lur, karena membutuhkan proses kalau untuk menjinakkan burungnya ya. Karena asli alam ya tetap burung itu gesit ya, giras. Jadi kita harus sabar dan sabar untuk menjinakkan dulu, jangan menggacorkan, itu salah kaprah nanti ya. Kalau kita menggacorkan tentu burung malah tidak jinak ya. Pertama itu kita menjinakkan dulu, bukan untuk menggacorkan, itu ingat-ingat lor ya. Ini tips penting ini harus diingat-ingat ya. Jadi langkah-langkah seperti ini kita harus perhatikan ya. Kalau kita sudah terjun ke burung perkutut, kita ya harus tahu dalam arti bagaimana kita itu memelihara perkutung itu biar tidak gesit, terus burung perkutut itu jinak kan gitu. Jadi kita ya harus sabar untuk prosesnya ya. Ya ini kalau dibuat instan ya tidak bisa. Lah kalau mie itu kalau dibuat instan bisa ya, kita rebus matang kita makan kan itu. Tapi kalau burung perkutut ya tidak bisa kan itu. Harus melalui proses. Proses itu harus menguji kesabaran kita kan seperti lah. Lor, nah ini sudah kita mandikan ya, kita masukkan ke dalam sangkar lagi seperti ini ya. Kita masukkan ke dalam sangkar. Nah, seperti ini, terus kita tutup. Nah, mana tadi tutupnya? Nah, ini kita kancingnya malah jatuh di bawah lor. Nah, ini ya. Seperti ini. Setelah itu lor ya. Setelah itu ini kan daun pandan di dalam baskom. Ini kalau bisa kita jangan buang lor, kita ambil seperti ini ya, kita ambil seperti ini. Terus bekasnya ini yang kita buat mandikan ke burung perkutut tadi ya, kita taruh di atas sangkar seperti ini. Nah, kita taruh di atas sangkar seperti ini ya. Dengan alasan apa? Nah, dengan alasan kalau burung perkutut kalau di dalam sangkar itu kalau ada yang berbau wangi ya, kalau daun pandan kan wanginya itu wah luar biasa, kayak minyak wangi itu. Burung perkutut pasti nyaman karena ada berbau wangi, tidak berbau kotorannya sendiri gitu loh lur. Makanya setelah kita mandikan, terus daunnya biasanya kan kita buang. Tapi kalau bisa saran saya itu jangan taruh di atas sangkar seperti ini, biar nanti kering sendiri. Setelah kering ya nanti daunnya dibuang. Tapi sebelum kering ya ditaruh sini aja, biar nanti burung perkututnya nyaman, kan berbau wangi. Ibarat manusia seperti ini lor. Kalau dulu-dulu dan para sahabat, kalau di rumah sendiri itu loh, kalau ada apa itu bau-bau wangi, kan ya tetap nyaman toh. Tapi kalau berbau apa itu tikus mati atau apa, itu kan berbau busuk. Apakah nyaman? Kan gak nyaman toh. Lah ibaratnya seperti itu. Nah itu loh. Jadi kenyamanan itu lebih penting ya. Kita kembali ke burung perkutut ya. Kalau burung perkutut kalau nyaman ya, wangi, sangkarnya bersih, wangi, tentu nyaman. Lah kenyamanannya itu tadi itu menyebabkan burung perkutut menjadi jinak. Alasannya seperti itu lur. Nah, maka dari itu kan saya taruh daunnya tadi bekas untuk memandikan, saya taruh sini itu dengan alasan seperti itu, apalagi dasarnya juga ada gitu lur. Nah, makanya dulur-dulur dan para sahabat, kalau setelah mandikan pakai daun pandan ya, daun pandan, daunnya tadi jangan dibuang ya. Kalau bisa taruh di atas sangkar ya, nanti luar biasa ya. Jadi burung perkutut itu menjadi nyaman, bau wangi ya sangkarnya, apalagi sangkarnya bersih ya, tidak ada kotoran. Masa sangkar itu berbau apa itu menyengat kotorannya sendiri kan ya, kasihan. Burung perkutut malah tidak nyaman. Oke dulur, itu dulu tips yang sudah saya sampaikan. Semoga tips ini bermanfaat ke dulur-dulur dan para sahabat ya, khususnya nih pecinta perkutut lokal alam ya, seluruh Nusantara. Ya kalau toh ada kata-kata yang kurang berkenan kepada kami lur ya, karena apa, saya manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Kalau ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten maruklopo, cekap sementara terkulo, akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.